Metro Depok, Jawa Barat bekerja sama dengan tim laboratorium forensik Polda Sumatera Utara dan Polres Langkat melakukan otopsi dan ekshumasi jenazah Ella. Ekshumasi ini dilakukan untuk mencari petunjuk atas kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh klinik kecantikan WJS yang ada di Depok. Ekshumasi makam Ella Nanda Sari Hasibuan dilakukan di pekuburan milik keluarga Hasibuan yang berada di kawasan Jalan Lintas Sumatera Medan, Banda Aceh, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ekshumasi disaksikan pihak Kecamatan Seilepan, Kejaksaan Negeri Cabang Brandandi, dan pihak keluarga Ella. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Langkat, Ajun Komisaris Polisi Dedi Mirza, membenarkan adanya proses otopsi dan ekshumasi terhadap jenazah Ella Nandasari Hasibuan. Dedi mengungkapkan otopsi dan ekshumasi ini dilakukan guna mencari petunjuk alat bukti dalam penyelidikan kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh klinik kecantikan WJS yang ada di Depok terhadap korban Ella. Dari hasil laboratorium forensik nantinya akan dibawa ke Mapolres Metro Depok guna penyelidikan lebih lanjut. Kami dari Polres Langkat mendampingi teman-teman penyidik dari Polres Metro Depok akan melaksanakan kegiatan ekshumasi terhadap kuburan almarhum Ella Nandasari Hasibuan, yang dimana kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan menjadi korban dari diduga kegiatan malpraktik yang terjadi di salah satu klinik kecantikan di Depok yang terjadi pada tanggal 22 Juli 2024. Adapun maksud tujuan melaksanakan kegiatan ekshumasi ini adalah dalam rangka untuk mencari petunjuk dan alat bukti yang sangat penting bagi penyidikan guna untuk mencari tahu penyebab kematian. Seyogianya kami sudah berkoordinasi dengan pihak keluarganya dan kami sudah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga. Untuk hasil labnya nanti akan dipergunakan oleh penyidik dari Polres Metro Depok untuk dijadikan alat bukti. Kasus